Terima kasih juga rekan-rekan media. Yang pertama, terima kasih untuk Titik atas perjuangannya. Jadi semua kita di tepuk tangan untuk Titik. Terima kasih banyak. Titik bisa ceritakan lagi seperti apa jalannya pertandingan yang untuk kami itu sengit, seru dan menarik. Sekarang Titik. Ya, pastinya pertama-tama ucap syukur bisa permainan baik hari ini, bisa saya juga dapat cedera memang match yang sangat ketat. Waktu pertama masuk sampai beres, mungkin kuncinya di poin-poin terakhir sih ya, sama set kedua dan set ketiga, di mana waktu set kedua ketiga sempat ganti beberapa poin, tapi waktu Brian coba buat merubah pola kurang bisa mengantisipasi. Dan mungkin waktu di kunci di set ketiga juga, waktu udah leading dia agak ada perubahan juga di situ. Mungkin ya, mungkin kuncinya kalau dari saya sendiri sih mungkin lebih kurang berani atau kurang nekat juga, di mana waktu set di poin-poin terakhir kan ya udah gitu, waktu dia ada perubahan gitu, jangan ada keraguan sedikit pun gitu. Mungkin tadi pasti ada perubahan dari service atau dari pola permainan, jadi ada sedikit pikiran yang jadi agak ragu sedikit. Cuma mungkin ya kedepannya memang harus jadi pelajaran lagi tentang kalau sendiri sama pelatih seperti apa. Mungkin itu aja sih. Tapi apa yang terjadi ketika di kilo 3 pukul 19:15? Yaitu sempat waktu dia ada perubahan pola permainan juga, saya juga coba buat lebih melakukan pola nyerang ya, cuman ada beberapa poin yang jadi malah mati sendiri, ada keluar atau dia juga ya. Kalau dari so far sih ngeliat dia mainnya cukup baik sih, dari defense-nya juga, dari serangannya juga, mungkin itu yang bikin jadi kesayangan juga kurang enak ya dalam pergerakan di lapangan. Dan dia di set ketiga terakhir itu tadi sih, waktu ada perubahan-perubahan sedikit, meskipun leading masih kurang berani dan kurang nekat. Oke, okay. Media, sekarang tanya, Barang? Saya dari sebenarnya dari Indonesia ini mau tanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah dukungan supporter yang begitu menunggu hari membuat Ginting terbawa suasana mungkin dari terlalu terburu-buru dan terbawa emosi ingin menghabisi Brian lebih cepat? Terus yang kedua juga, ini kan pertanyaan keempat ini kalah, gimana melihat progres Brian di Jawa Atlet yang sudah matang itu dengan Ginting hari ini? Tentunya ya, mungkin dari pengaruh penonton sih nggak ada sih, maksudnya ini juga bukan kali pertama saya main di Suara, jadi mungkin pasti udah ada tahu celahnya, harus jaga pikiran dari mana dari sebelum match sampai waktu lagi di match. Cuman mungkin memang perubahan hanya di lapangannya aja sih, maksudnya dari Brian juga kan ada kasih tekanan ke saya, begitu juga saya sebaliknya. Tapi mungkin ya itu aja sih, dalam mengantisipasi perubahan-perubahan pola permainan, dalam mengantisipasi poin-poin kritis, dalam waktu leading mesti gimana, waktu ketinggalan juga mesti gimana, lebih ke situ sih. Kalau pola penonton sih nggak ada pengaruh sih. Nanti yang kedua, yang melihat progres Brian sendiri, memang dari kemarin saya bilang memang harus diwaspadai, karena memang dari kemarin khususnya di minggu ini dia mengalahkan pemain-pemain yang cukup bagus juga, bukan cukup, malah dibilang bagus-bagus juga. Dari siapa? Lisiteng, terus ya Rajawa, terus Lizija juga. Bisa kita lihat juga dari pola permainan dan performa dia di minggu ini juga sangat baik. Jadi ya terasa juga dari di lapangan, gak beda sih sama permainan kita sebelumnya, di mana saya bisa lebih menguasai pola permainan. Tadi juga udah coba bawa dia ke pola sebelumnya. Tapi memang dia udah mengantisipasi juga, jadi ya yang terjadi. Berikutnya ada lagi? Oke. Ting, tadi kan udah disampaikan beberapa kendala gitu kan. Sebenarnya yang paling disesali apa sih di game ketiga tadi itu? Terus perubahan servis Brian itu seberapa efeknya gitu? Tadi kan akhirnya kan terbuang dari situ kan. Jadi yang paling disesali.
Ya mungkin yang paling sesali ya itu sih waktu udah lilin-lilin ya, karena maksudnya perjalanan buat dapet poinnya kan gak gampang juga, apalagi khususnya di set ketiga sempat ketinggalan berapa ya, sebelum terkal lupa. Terus coba buat tetap menekan dia, tetap fokus buat jalanin strategi juga, dan bikin telah berhasil sampai interval, ini sampai poin berapa ya lupa. Tapi ya waktu itu ada perubahan itu yang saya bilang, mungkin perubahannya sedikit jadi kok dia jadi service gini gitu. Mungkin ada pikiran-pikiran yang maksudnya pastinya kan dari service, terima service dari awal mulai poin kan pengaruh juga. Dari yang mungkin awalnya dia service pendek atau saya udah ada strategi, udah ada persiapan harus gimana-gimananya dari awal udah mungkin udah terbiasa gitu. Nah waktu dia ada perubahannya itu yang saya bilang tadi ada, berarti saya juga harus ada perubahan juga, atau ya udah nanti tulus aja, nekat aja gitu. Nah itu tadi yang apa ya, saya rasa masih samar-samar gitu, jadi nggak tetap gitu pikirannya, kayak mau nekat aja atau mau gimana gitu. Jadi ada kebelah kebagi dua gitu, mungkin di poin-poin kritis itu. Cuman ya pas ada poin di try juga, waktu udah coba buat nekat bolanya out juga gitu. Jadi ya maksudnya ya itu ya ada harus dipelajari lagi ke depannya mesti gimana di poin-poin lain. Lanjut dari sudah cukup baik, tidak ada lagi. Baik, terima kasih untuk kita tetap semangat, masih banyak pertemuan di depan penghasilnya. Terima kasih banyak untuk kalian tentang waktu yang sangat besar. Terima kasih dan salam.